Mahasiswa Salut Prawira Kota Gunung Stoli yang terdiri dari jurusan Fakultas Hukum, jurusan Pertanian, jurusan Sistem Informasi, dan jurusan Ilmu Pemerintah melayat di rumah duka atas meninggalnya Iman Priyadi Zebua, anak dari Bapak Kombespol Purnawirawan Sanudi Zebua. Juga merupakan ipar kandung dari Bapak Advokat Radius Purnawira Hulu pada hari Rabu 19 April 2023 di Desa Hilina, Kecamatan Alasa, Talu Muzai. Lewat kata sambutan, mahasiswa Salut Prawira menyampaikan belangsungkawan yang diwakili oleh dosen Salut Prawira Bapak Advokat Hematrianus Gia, dan setelah itu mahasiswa menyanyikan lagu penghiburan lewat vokal grup. Mahasiswa Salut Prawira berusaha menjadikan berbagai momen untuk pengembangan diri lewat interaksi dengan masyarakat, bertujuan mendapatkan pengalaman, kualitas pendidikan yang mampu, serta yang tidak kalah penting untuk membangun solidaritas antar sesama mahasiswa dan dosen. Pada momen duka yang terjadi dalam keluarga besar Bapak Kombespol Purnawirawan Sanudi Zebua dan Bapak Radius Purnawira Hulu, mahasiswa Salut Prawira berpandangan bahwa setiap yang datang akan kembali, karena Tuhan memiliki rencana indah untuk semuanya. Di samping itu, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang abadi. Mahasiswa Salut Prawira percaya bahwa orang yang kita kasihi adalah orang yang baik. Ia adalah hamba Tuhan yang selalu mendengarkan dan turut perintah Tuhan. Maka firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 15 berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Mahasiswa Salut Prawira mengajak keluarga besar untuk bersabar dalam kesesakan dan terus bertekun dalam doa, sebab anak kita, saudara kita, almarhum Imam Priyadi Zebua telah tidur dalam pelukan kasihnya. Doa yang terbaik dari mahasiswa Prawira untuk keluarga besar Bapak Kombespol Purnawiran Sanudi Zebua dan Bapak Radius Purnawira Hulu, supaya Allah Bapa menjamah setiap hati yang sedang berduka dan kiranya Allah memberi kedamaian sepanjang waktu yang menyedihkan ini. Akhir kata diucapkan turut berbelasungkawa atas kembalinya saudara almarhum Priyadi Zebua ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Kabupaten Nias Utara, Prawira News melaporkan.